Telah beredar video di media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidrap yang melibatkan sepeda motor. Hal tersebut dibenarkan Kasat Lantas Polres Sidrap AKP Haryanto Esos. Ia mengatakan bahwa laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidrap terjadi di Jalan Harapan Baru sebelah timur kantor SKPD Kabupaten Sidrap, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Pengendara roda 2 yang mengendarai motor Yamaha NMAX DP6053CK yang dikendarai Andi Imran Bahtiar berboncengan 3 dengan Muhammad Rafli serta Yuda. Bergerak dari timur ke barat bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha MX King DP6369CL yang dikendarai Samsuri yang bergerak berlawanan arah dari barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha NMAX DP6059CK dengan pengendara Yamaha NMAX dan juga MX King DP6369CL mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo. Adapun korban meninggal dunia bernama Yuda mengalami luka patah pada paha sebelah kiri, juga robek selangkangan. Meninggal dunia di Rumah Sakit Nenek Malomo, Kabupaten Sidrap, dan korban luka-luka Andi Imran Bahtiar mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri, lecet lutut sebelah kiri, dan dirawat di Rumah Sakit Umum Nenek Malomo, Pangkajene, Sidrap. Sedangkan Muhammad Rafli mengalami luka lecet lutut sebelah kiri, dirawat di Rumah Sakit Umum Nenek Malomo, Pangkajene, Sidrap, dan Samsuri mengalami luka patah tertutup kaki kiri, patah tertutup tangan kiri, juga lecet lutut sebelah kiri dan lecet lutut sebelah kanan, dan sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Nenek Malomo, Kabupaten Sidrap. Barang bukti yang diamankan Satlantas Polres Sidrap yakni satu unit sepeda motor Yamaha NMAX DP6059CK, juga satu unit sepeda motor Yamaha MX King DP6369CL dengan kerugian material ditaksir 5 juta rupiah. Sementara Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidrap agar selalu berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dengan selalu mematuhi aturan berlalu lintas di jalan. Ia juga berpesan untuk selalu menggunakan helm dan berboncengan tidak lebih dari satu orang dan juga tidak melawan arus. Kapolres Sidrap juga mengingatkan agar tidak ada yang melaksanakan konvoi kendaraan di waktu-waktu tertentu. Juga jangan melakukan balapan liar serta menggunakan knalpot brong, karena di samping mengganggu pengguna jalan yang lain, juga berbahaya untuk keselamatan diri sendiri. Ya, terkait dengan kejadian laka lantas yang terjadi kemarin sore, sekitar pukul 17.30 di Jalur 2 SKPD, antara kendaraan roda 2 dengan roda 2, ini setelah dicek di lapangan dan kemudian juga berdasarkan dengan informasi dari masyarakat sehingga personil dari lalu lintas termasuk juga Sabara mendatangi TKP dan kemudian menemukan kaitannya dengan terjadinya kecelakaan antara roda 2 dengan roda 2. Setelah dilakukan olah TKP di lapangan dan ternyata ini terjadi kecelakaan dikaitkan karena salah satu kendaraan roda 2 ini menggunakan arus yang berbeda ataupun melawan arus sehingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkan 3 orang luka-luka dan kemudian juga 1 meninggal dunia di rumah sakit. Kami dapat memastikan bahwa ini bukan karena balapan liar. Kenapa? Karena berdasarkan dengan informasi dari warga yang ada di sekitar dan kemudian juga berdasarkan dengan pengecekan anggota langsung di lapangan di lokasi terjadinya kejadian laka lantas. Dan kemudian saya sebagai Kapolres Sidrap tentunya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa selama pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini agar masyarakat dalam mengemudikan kendaraan harus lebih berhati-hati untuk keselamatan diri sendiri termasuk juga keselamatan orang lain dan kemudian juga menaati kaitannya dengan aturan-aturan etika, disiplin, berlalu lintas yang baik di jalan dengan menggunakan helm, SNI, dan kemudian juga tidak melawan arus, tidak berboncengan lebih daripada satu orang, atau tidak menggunakan knalpot brong, dan bahkan melakukan balapan-balapan liar, dan bahkan konvoi di jalan. Kenapa? Karena mari kita saling menghargai, mari kita hidup bertoleransi antara sesama umat beragama, dan saat ini mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, kegiatan-kegiatan lebih positif dalam rangka untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.